Jumpa lagi di YouTube channel aku, Kiki Pujiastuti. Hari ini aku mau bikin DIY gimana caranya bikin gantungan dari foto Polaroid untuk home decor. Gimana cara bikinnya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Untuk kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Happy for watching! Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kayu, foto Polaroid, jepitan kayu. Kalau kalian gak punya, bisa diganti dengan double tape. Nanti fotonya bisa ditempel ke tali. Tali ini tali katun, kurang lebih panjangnya 60 cm. Kalian membutuhkan 4 dan makrem. Nanti aku kasih tahu tutorialnya ya. Untuk membuat makrem, kalian membutuhkan tali kurang lebih panjangnya 40 cm. Lalu yang kecil panjangnya kurang lebih 15 cm. Sebanyak 18 buah. Setelah itu, kalian rapikan, lalu kalian gunting bagian bawah tali agar sisinya sama dengan yang kanan dan kiri. Setelah itu, kalian lepas talinya seperti ini, agar menyerupai bulu.
selesai, kalian rapikan menggunakan sisir atau jari. Saran aku sih menggunakan sisir agar rapi. Setelah itu, kalian gunting bagian pinggirnya agar terlihat rapi. Setelah rapi, kalian buat seperti ini sebanyak 4 buah. Jangan lupa dilepas talinya kayak yang pertama ya. Langkah selanjutnya adalah pasang tali pada kayu. Kalian bisa mengganti kayu ini dengan besi, sumpit, atau apa aja yang panjang kayak gini buat gantungan kuat. Talinya sebanyak 4 buah ya. Setelah itu, kalian jepit foto polaroidnya dengan jepitan kayu. Kalau kalian gak punya, kalian bisa menggunakan double tape. Tinggal ditempelin aja ke talinya. Kalau kalian mau beli jepitan kayu, kalian bisa beli online atau di tukang fotokopi juga biasanya ada. Di Gramedia juga ada. Setelah itu, kalian ikat makramnya di bagian bawah dengan kuat ya.
selesai gantungan foto polaroidnya. Gampang kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Kalian juga bisa komen, kasih saran ke aku, apa aja sih DIY yang kalian pengen tonton dari aku. Terus kasih saran juga kualitas video dari aku, biar video aku lebih baik. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Kalian juga suka nontonnya, jangan bosan sama video aku ya. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.